Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Sanggar Tari Kencana. Dan selamat malam, selamat datang kami ucapkan untuk Dandim 1803 Fakfak. Juga selamat datang, selamat malam buat Kapolres Kabupaten Fakfak. Ya, selamat datang Bapak. Dan juga kami ucapkan selamat datang dan selamat malam buat Dandrem ya yang sudah hadir bersama-sama kita di malam hari ini. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk tamu-tamu kita di malam hari ini. Oke. Baik Mbak April. Wah, luar biasa ya. Oke, dan selanjutnya Bung Ram ya. Ada penyanyi kita salah ya. Satu jebolan Bintang Radio 2019 ya, RRI Fakfak akan membawakan sebuah lagu untuk kita dengarkan bersama di malam hari ini. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Hilvika Terubur. Oke, selamat malam semuanya.
lagi buat Hilvi. Luar biasa. Ya, nama lengkapnya Hilvi Kateurupun ya. Iya, jebolan bintang radio LPPR di Fakfak di tahun 2019. Ya, ini sudah 2 tahun. Yep. Tidak dilaksanakan bintang radio, pemilihan iya. Bintang radio Pak April ya. Semoga saja nanti ada kedepannya lagi, ada ya. Lagi ya, karena dengan bintang radio bisa melahirkan penyanyi-penyanyi yang luar biasa. Betul. Dan untuk hadirin pendengar yang ada di rumah, Mbak April, tema kita di tahun ini adalah kolaborasi untuk Indonesia kuat. Di mana di tahun 2022 ini RRI genap berusia 77 tahun. Dan tentu saja Mbak April, kalau kita berbicara soal RRI ya, khususnya di Kabupaten Fakfak itu ada 2 program, programa 1 dan programa 2. Nah, berbicara soal programa 2, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati dan juga pendengar yang ada di rumah, itu segmentasi pendengarnya adalah kaula muda. Iya, betul. Ya, Mbak April pernah menyiari programa 2? Nah, Bung Ram juga pernah menyiari programa 2? Sekarang ini dengan tagline-nya apa? Iya. Sahabat kreativitas ya, dengan tagline-nya sahabat kreativitas. Dan tentu saja RRI selalu ingin merangkul ya, khususnya pendengar-pendengar muda, yaitu kalangan milenial, untuk tetap mendengarkan RRI, khususnya yang ada di RRI Fakfak. Betul, ya, saat ini kalau dibilang Mbak April, pendengar RRI Fakfak khususnya programa 2 juga tidak kalah banyaknya dengan programa 1 ya. Betul. Buktinya di malam hari ini akan ada penampilan drama dari SMP Don Bosco Fakfak terkait dengan tema programa 2. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk sanggar dari SMP Don Bosco Fakfak. Siswa-siswi SMP PPK Don Bosco Fakfak akan membawa drama yang berjudul Ketinggalan Informasi. Perkenalkan, nama saya Garcia Desirek Langit, biasa dipanggil Cia. Nama saya Kondole Giosol, biasa dipanggil Priska. Dan saya Kondole Giosol, biasa dipanggil Karen. Dan saya Desmond Juntar biasa dipanggil Desmond. Dan saya Kevin Ramis Citala, biasa dipanggil Kevin. Saya Kirana Kepramandondo, biasa dipanggil Kirana. Saya Elizabeth Anielsa Miza, dipanggil Nielsa. Radio adalah bentuk media elektronik yang utama sebelum munculnya media elektronik yang lebih populer, yaitu televisi. 2 fungsi utama radio adalah sebagai wahana penyampaian informasi dan hiburan. Informasi yang disajikan radio bentuknya antara lain berupa berita peristiwa internasional, nasional, dan lokal. Berita ekonomi, berita lalu lintas, berita cuaca, berita hiburan, berbagai bentuk tips praktis, dan talk show. Bentuk hiburan yang tampilkan sebagian besar dalam bentuk musik. Selain itu, terdapat beberapa bentuk hiburan lain seperti sandiwara radio dan talk show yang berhubungan dengan hiburan dan gaya hidup. RRI Pro 2 adalah salah satu stasiun radio nasional yang mengudara di kota Fakfak. Tema utama dari siaran tersebut adalah kreativitas anak muda di seluruh tanah air. Pada suatu hari, ada sekelompok anak-anak yang lagi nongkrong. Sayup-sayup terdengar dari rumah tetangga, ada berita dari Radio Pro 2 Fakfak. Rumahnya. Kamu diam, dengar, ada berita apa tuh? Ada apa? Dengar apa kan? Bah, makanya kan diam dulu, ada berita dari Radio Pro 2 Fakfak gitu. Aduh, berita apa lagi? Kok ini pengen sibuk sekali dengar berita macam orang tua saja? Kau pikir berita cuma untuk orang tua saja, untuk semua kalangan nih? Coba kamu diam dulu, biar tahu nih ada berita apa ini. Bah, iyo, saya baru ingat, itu ada informasi dan berita-berita yang terjadi di Kota Fakfak. Iyo kak, kau tahu dari mana?
Bah, kau tidak tahu kah? Saya dan saya keluarga nih sering mendengarkan siaran radio Pro 2 Fakfak kah? Dan sekarang radio sudah menjadi sumber informasi bagi tong keluarga nih. Makanya saya tahu ada berita atau informasi apa yang terjadi di kota Fakfak. Sio, kau mantap kawan. Makanya, kam sering-sering mendengarkan radio. Selain informasi, ada juga berita-berita lain. Ada banyak berita di radio Pro 2 Fakfak dan program-program unggulannya seperti Request Time Indonesia, Request Time Barat, Numpang-Nampang, dan Ruji. Bah, iyo kak, berarti semua kejadian yang ada di tempat kota Pala Fakfak ini kan bisa dengar di radio saja. Oh iyo, sabar ingat, tapi kita di kampung itu juga tahu informasi banyak dari radio Pro 2 Fakfak ini. Yo, itu sudah, karena Radio Pro 2 Fakfak itu salah satu informasi layanan masyarakat. Kawan, kau mantap banget. Ternyata, saya baru tahu kalau kau dengar Radio Pro 2 Fakfak itu ada informasi dan berita-berita lain banyak juga ya. Makanya, kamu orang juga yang cuma tahu main-main saja, tapi kamu sering-sering juga mendengarkan Radio Pro 2 Fakfak. Radio Republik Indonesia, sekali udara, tetap di udara. Ya, kita beri, ya, kita beri tepuk tangan yang meriah buat adik-adik kita dari SMP Don Bosco Fakfak ya, tentang Pro 2. Ya, kalau berbicara Pro 2, banyak sekali kenangan ya Mbak April ya. Betul. Bung Ram, ya. Ya. Kita sudah kedatangan tamu terhormat kita. Ya. Selamat malam, selamat datang buat Ibu Wakil Bupati Kabupaten Fakfak. Kita beri tepuk tangan dulu buat Ibu Yohana Dina Hindom yang sudah berkenan hadir di malam hari ini. Sekali lagi terima kasih buat Ibu yang sudah hadir. Dan ya, selanjutnya kita saksikan penampilan dari jebolan Bintang Radio LPPR RI Fakfak tahun 2018. Kita beri tepuk tangan untuk Brento Muskita. Silakan. Selamat malam semuanya. Kurang keras, selamat malam. Ulang tahun RI jadi harus semangat. Oke, satu lagu dari Afgan. Tanah Semarang. Berdebar rasa di dada saat tetap kataku, apakah arti pandangan itu membuatku bahagia? Sungguh aku tak tergoda saat kau dekat denganku, hanya kau yang membuatku begini melepas pada asmara. Ingin rasanya kau jadi milikku. Ku akan setia menunggu satu kata yang terucap dari isi hati sanubarimu yang membuatku bahagia. Sungguh aku tak tergoda dekat dengan, nanti kita nyanyi bareng-bareng semuanya. Apakah arti pandangan itu? Yo, semuanya bareng-bareng. Sudahkah tak sudah ku gila, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Kau buat aku
di tengah-tengah saya sama Ram. Iya, halo. Brent, aduh luar biasa ya. Semangat sekali ya Brento ya. Semangat dong. Semangat karena apa nih? Ayo. Ulang tahun RRI, itu aja harus semangat. Betul sekali. Brento, menurut Brento sendiri harapan Brento untuk RRI ke depannya seperti apa nih Brento? Yang pastinya harapan itu untuk RRI Kabupaten Fak-Fak khususnya ya. Selalu menjadi RRI yang mengizinkan atau mungkin bisa menerima bahkan memanfaatkan talenta-talenta anak-anak muda yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Karena buat saya pribadi, Kak April, saya pun ada di RRI karena memang berkat RRI juga gitu Kak. Brento terkenal juga berkat RRI ya? Pastinya dong Kak. Jadi memang RRI perjuangan luar biasa sekali. Betul sekali Brento. Terima kasih Brento ya. Sama-sama Kak. Oke, silakan. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk Brento ya. Dengan lagu Panas Asmara, luar biasa ya. Panas Asmara. Dan Mbak April, kalau tadi kita sudah menyaksikan penampilan penyanyi, juga ada drama. Iya. Karena malam hari ini acara ini disiarkan langsung oleh Programa 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak dan juga Programa 2. Oke, tentunya ya. Dan selanjutnya, kalau tadi musik, sekarang kita mencoba dengan rapper. Nah, ini dan kita akan saksikan kehebatan dari pemuda-pemudi Fak-Fak dengan sebuah rapper dari grup rapper TMP. Kita beri tepuk tangan dulu yang meriah. Selamat malam semuanya. Selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-77 tahun. Terima kasih sudah menyempatkan tempat untuk waktu untuk kita mengisi malam ini. Terima kasih. Iya, Bu Gram. Ini kayaknya masih cek-cek dulu yang musiknya ya. Iya, mungkin ketengah-tengah dulu. TMP, bukan Taman Makan Pahlawan ya? Bukan ya? Ya boleh tahu. TMP itu Timur Maluku Papua. Oh, Timur Maluku Papua. Ya, ada yang dari timur di sini? Ada yang dari timur? Dari Maluku pastinya ada. Iya pasti dong. Kalau timur saya ingat yang baju merah Mbak. Oh baju merah. Ya, ada di depan selalu ya. Oke, sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk rapper dari TMP. Terus. Duduk jalan baru, duduk jalan baru, diam. Kakak ada bilang, kakak bilang kata rada ada posisi apa? Kode posisi. Coba tanya posisi, coba tanya dong. Kok punah mata tertolong?
bikin kakak hati ini tak terpeleng. Cerita kok teman, padahal target tubuh kau. Alasan kok teman, padahal ingin dekat kau. Bunyi lagi detak jantung ini tak searah. Lihat kau senyum bikin hati berantakan parah. Macam bunga bala, saya suka tapi malu untuk mau bicara. Adosman saya, tagae, kau memang lawan, dalan, kenalan. Putih abu-abu, terakan saya lepas. Kota pala, kau memang ada obat, sobat. Okay. Mabuk mau oke. Adeko itu sapunya incaran. Oleo penasaran? Akan selepas dengan tiap hari putar gelas. Macam bunga pala, saya suka tapi malu untuk mau bicara. Adesman saya, taga lawan. Cinta putih abu-abu, terakan saya lepas. Ya tolong. Sip, ya tolong. Satra bohong. Terima kasih. Baik, itulah persembahan dari grup rapper TMP ya. Dan Mbak April, seperti kita katakan tadi di awal acara, bahwa malam hari ini bukan hanya penampilan penyanyi, ada drama dan tarian. Malam hari ini juga ada kuis. Kuis. Jadi untuk Anda semua yang ada di sini yang ingin mendapatkan hadiah menarik ya, disimak-simak pertanyaannya. Dan baik, untuk kuis yang pertama kami undang dengan hormat Kapolres Fakfak kepada Bapak Hendriana SEMH untuk bisa tampil ke panggung sebentar. Silakan Bapak. Ya. Disimak-simak ya pertanyaannya. Ini sangat luar biasa ini ya malam hari ini. Namun sebelum beliau menyampaikan pertanyaan kuis, kami mohon dengan hormat untuk bisa sedikit menyampaikan arahan tentang Kamtibmas Pak di tahun ini. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam, salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat dan saya banggakan Ibu Wakil Bupati Kabupaten Pak Mayo, yang saya hormati Pak Badan Rem 182 Sirawani, yang saya hormati Bapak Dandim 183 Pak Asren, dari yang mewakili dari Dinas Pariwisata dan seluruh hadirin yang hadir pada acara hari ulang tahun RRI yang ke-77 yang saya muliakan dan yang saya cintai dan saya muliakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-77 dengan tema kolaborasi untuk Indonesia Kuat. Semoga RRI semakin jaya di udara. RRI sebuah bukan lembaga penyiaran ya Pak Yani.
termasuk apa namanya termasuk sebuah organisasi yang lembaga penyiaran publik ya, berarti mana sama dengan ini ya, lembaga penyiaran publik yang paling lama itu, yang paling lama berdiri dan tetap eksis untuk selalu memberikan baik berita maupun informasi yang konsisten. Saya ingat dulu waktu kecil itu apa namanya, kalau kita mendengar cerita itu kalau pas dibuat sekolah RRI selalu menyiarkan sebuah dan kita berkumpul karena memang pada saat itu hanya RRI, dan sampai dengan saat ini yang kita berkumpul RRI tetap eksis selalu memberikan berita informasi kepada masyarakat dengan sebuah benaran-benaran. Artinya bahwa sekarang dalam revolusi ini dulu namanya revolusi 4.0, di mana media sosial ini sudah sangat luar biasa berkembang, namun RRI tidak kalah untuk tetap memberikan sebuah informasi tanpa hoax. Bahkan saya selalu berfakat, saya selalu mendampingkan dengan RRI untuk memberikan informasi-informasi baik informasi yang mungkin seperti ada beberapa waktu yang lalu ada berita yang begitu meresahkan pada masyarakat, dan saya kerjasama dengan RRI sehingga situasi keamanan itu bisa terjaga dengan baik. Jadi masyarakat itu masih tetap peduli dan percaya pada RRI, dan dengan jargon RRI selalu jaya, selalu di udara, tetap di udara kalau tidak salah ya, selalu di udara, tetap di udara, dan selalu jaya di udara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon dalam situasi yang sama-sama kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu pemerintah ada kebijakan pemerintah terkait dengan penerapan beberapa usaha penerapan harga baru dan BBM, dan berkat peran serta dan kerjasama RRI situasi kaptimas di wilayah penerapan ini masih tetap bisa terjaga dengan baik. Kita bersama-sama masyarakat dan seluruh komponen masyarakat dengan stakeholder dengan instansi terkait, kita bisa menjaga situasi rapat, tetap kondusif, dan masyarakat bisa beraktivitas dengan baik seperti biasanya. Berbeda mungkin di tempat-tempat yang lain, di mana isu yang kemarin sama-sama seperti kita lihat banyak demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa sehingga bisa mengganggu aktivitas masyarakat yang lain. Karena penyampaian pendapat di muka publik itu disampaikan dengan cara-cara analis. Saya mengucapkan terima kasih kepada RRI yang selalu tetap eksis, memberikan sebuah informasi-informasi yang valid, memberikan sebuah informasi dan berita yang baik, dan masyarakat di papan ini sampai dengan pedesaan itu tetap setia mendengarkan RRI. Beri tepuk tangan dulu untuk RRI. Saya kira itu MC yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang langsung diberikan. Langsung saja Pak, satu pertanyaan khusus malam hari ini. Dari saya? Iya, betul. Bukan Bapak. Dari panitia? Dari Bapak langsung. Dari saya? Iya. Siap-siap ya, yang ada di sini. Yang tahu jawabannya langsung angkat tangan. Yang tahu jawabannya, angkat tangan. Mohon izin Pak Danrem. Yang bisa tahu nama Pak Danrem 182 Zazilon ini. Iya. Tujuh tangan, ya. Berdiri ke depan, yang belang-belang. Ya. Yang belang-belang. Yang belang-belang itu siapa? Pertanyaan ini tidak berlaku bagi anggota TNI ya. Biar hanya untuk curang, hanya untuk masyarakat. Oke. Okay. Yang tahu nama Bapak Danrem. Jangan sampai salah satu huruf ya. Ya, sini. Ya, silakan. Langsung maju ke depan. Waduh. Sini, ya.
Ya, mari di tengah. Perkenalkan diri dulu dong. Perkenalkan dirinya. Nama siapa, dari mana, aslinya dari mana, hobinya apa? Ayo. Izin, perkenalkan nama saya Sri Mondo. Lama-lama. Ya, boleh disebutkan nama dari Dandren? Izin, menang Letkol Infantri. Kolonel Infantri Hartono. Ya, langsung dikasih hadiahnya. Ya, dikasih apa? Ya, mungkin bisa didokumentasi. Dokumentasi dulu. Sebentar, Pak. Iya. Oke. Iya. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih sekali lagi yang mengucapkan untuk Pak Kapolres Fakfak yang sudah memberikan arahan Kamtibmas tadi sekaligus dan memberikan ucapan selamat juga untuk RRI dan sudah memberikan pertanyaan kuis ya. Dan masih ada lagi kuis yang berikutnya, jadi tetap di sini. Jangan ya. Kemana-mana. Pertanyaannya tidak jauh-jauh dari hari ulang tahun RRI dan juga tamu undangan yang ada di sini ya. Mungkin Ibu Wakil Bupati siap-siap pertanyaan ya Bu ya. Harus siap-siap dan sekarang, Ibu ya pertanyaannya. Pak Dandrem juga, Pak Dandim juga ya siap-siap pertanyaan. Baik, selanjutnya kalau di Indonesia ada tiga diva, Krisdayanti, Ruth Sahanaya, dan Titi DJ. Di RRI Fafak juga ada tiga diva Pak. Kita beri tepuk tangan untuk April, Fitri, dan Nita. Oke, silakan rekan Nita dan juga Fitri. Ya, ini kita nyanyinya lagu daerah. Silakan. Oke. Ya, lagu apa saja nih Fitri kita nyanyi? Malam ini kita akan membawakan lagu-lagu daerah. Ya, Mogie. Ada Mogie. Ada Ronda-Ronda Sayang. Ronda-Ronda Sayang sama Sajojo. Spesialkan buat Bapak Astam, Pak Julius, Pak, selamat malam Bapak. Kebetulan beliau yang request lagunya. Oh begitu ya. Iya, karena lagunya dari kota beliau juga, dari Ende ya Pak ya. Mugi. Oh, 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 oh
Ini tiga diva ya. Ya, Kris Dayanti, oh bukan. Ya. Dan baik, selanjutnya kalau tadi kita sudah dihibur oleh penampilan dari karyawati LPPRRI Fakfak, selanjutnya kita akan saksikan penampilan Tari Kuda Lumping, persembahan dari Sanggar Tari Rekso Budoyo, pimpinan Mas Kan. Kita beri tepuk tangan dulu yang meriah untuk Sanggar Tari Rekso Budoyo. Bisa dimulai dengan tampilan dulu. Baiklah Bapak Ibu, kami perkenalkan dulu, ini adalah salah satu seni tari dari Jawa, yaitu dari Rekso Budoyo. Para hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan bersama pertunjukan dari tarian kuda lumping dan singa barong. Tarian ini menceritakan tentang sebuah kerajaan yang hidup damai, tenteram dan sentosa kemaripah Loh Jinawe. Tiba-tiba datanglah segerombolan bandit atau musuh kerajaan yang ingin menguasai kerajaan yang dipimpin oleh seekor naga raksasa atau juga disebut dengan singa barong. Sehingga para bandit bertempur melawan pasukan berkuda dari kerajaan. Alkisah, keluarlah pasukan berkuda dari kerajaan menghadang para bandit-bandit yang ingin menyerang kerajaan.
pasukan kuda berikutnya. Dibantulah pasukan kuda berikutnya. Datanglah.
Berbahagia. Ini adalah sosok Pucang Kanom atau disebut juga dengan Pati Pucang Anom, yang menggambarkan tentang sosok pengawal dari barongan.
pada akhirnya para hadirin dari pasukan pandit-pandit telah dikalahkan oleh pasukan kuda dari kerajaan. Akhirnya mereka hancur lebur. Bapak ibu para hadirin yang berbahagia, tarian kuda lumping dan singa barong ini adalah menggambarkan sebuah perjalanan hidup. Bahwa hakikatnya selama kebenaran kita junjung tinggi dan kita tegakkan, maka akan mengalahkan segala bentuk kemurkaan atau kejahatan. Dan tokoh-tokoh satwa yang dipertunjukkan merupakan suatu gambaran dari filosofi antara tokoh yang berwatak baik dan berwatak jahat. Bapak ibu dan para hadirin tamu undangan yang berbahagia, inilah pertunjukan dari pentas seni reog Reksa Budoyo. Semoga bapak ibu sekalian terhibur. Kami dari tim kreatif dan para pemain mengucapkan banyak terima kasih, dan kami mohon kesediaannya untuk pimpinan Reksa Budoyo. Bapak mohon kesediaannya Bapak pimpinan tari Reksa Budoyo untuk memberikan masuk. Bapak dari pimpinan kami Reksa Budoyo ingin memberikan ucapan salam hangat kepada bapak ibu sekalian. Mari silakan. Inilah pimpinan kami dari seni Reksa Budoyo, Bapak Tumis. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan dari pentas seni tari Reksa Budoyo ini bisa menghibur bapak ibu sekalian. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Sanggar Tari Reksa Budoyo. Luar biasa ya. Ya. Itu yang kecil dapat uang jajan banyak sekali ya. Iya. Jangan diambil ya orang tuanya. Biasa Mbak April, rezeki anak soleh. Iya, rezeki anak soleh. Bukan rezeki orang tuanya ya. Dan tentu saja itulah kekayaan dan keberagaman budaya dari bangsa Indonesia. Yep. Yang mana sudah diwujudkan malam hari ini dalam penampilan dari Sanggar Tari Reksa Budoyo pimpinan Mas Kang. Dan baik, untuk semua yang ada di sini masih semangat? Kurang jelas Mbak April. Ada yang mau dapat ini gak nih? Ada yang mau dapat hadiah malam hari ini? Mau dong ya. Maunya hadiah apa malam ini? Motor ya, nanti ya. Ambil di dealer saja masing-masing ya. Motor-motoran ya. Dan baik, selanjutnya kami undang dengan hormat kesediaan dari Ibu Wakil Bupati Fakfak untuk bisa tampil ke panggung dan menyampaikan satu pertanyaan kuis ya untuk kita semua yang ada di sini. Bersiap-siap ya. Iya. Kali ini hadiahnya menarik ya. Baik, selamat malam.
RRI ke-77. Tidak kenal maka tak sayang. Ya, dengan sendirinya pertanyaan saya adalah siapa kepala RRI Fafa? Ada yang tahu siapa nama kepala RRI Fafa? Untuk karyawan-karyawan tidak diizinkan. Karyawan tidak ya, karyawan tidak ya. Dari luar. Siapa? Siapa? Yang di depan ada tiga. Yang di depan, yang di belakang mohon maaf. Tidak terima ya. Silakan Dek. Iya. Oke, silakan. Intinya nama ini kalau salah sebut berarti salah, ya. Yani Petro Labu Hero. Siapa? Yani Petro Labu Hero. Iya. Yani Yani Petro Labu Hero. Kita tanya dulu sama orang. Ya, belum. Belum lengkap, belum lengkap. Mohon maaf ya. Silakan. Ayo, ayo, ayo. Siapa? Di belakang. Belakang. Oke. Siapa? Yolanda. Yani Petro Labu Hero Oses. Oses. Salah. Belum tepat. Siapa? Ayo. Ayo. Sini. Siapa namanya? Ibu. Ya, silakan. Ya. Yeah. Kita tanya nama dulu nih, tanya siapa? Ya, kesini dong. Perkenalkan nama saya Ida. Ida. Oke, Ida, jawabannya silakan. Mohon maaf Bapak sebut nama aslinya. Namanya Yani Peter Latu Heru. Ya gimana Bapak? Ya. Bagaimana Pak Yosya ini, benar? Okay. Benar, ayo. Ayo sini dulu. Mau terima hadiahnya gak nih? Oke. Okay. Ya, hadiah masih diserahkan oleh Wakil Bupati Kabupaten Fatma. Ijin. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk pemenang kita malam hari dan juga Ibu Wakil Bupati Kabupaten Fakfak. Iya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Kami persilakan. Ya, itulah masih ada beberapa kuis lagi. Bapak Ibu jangan kemana-mana ya. Yang pulang berarti rugi ya. Belum beruntung. Tadi ya. Ibu tadi tuh Bung Ram, ya. Kayaknya dia baru bangun tidur. karena pakai daster ya Bu ya. Yeah. Mungkin tadi dengar musik kuda lumpingnya langsung datang ke sini ya. Baik, dan selanjutnya kita dengarkan bersama penampilan dari Hilvika Teurupun. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Silakan Hilvika. Selamat malam Kota Fakfak, selamat malam semuanya. Selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-77. Yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama ya. Christian History. Amin.
Kita ikuti bersama persembahan drama dari SMA Don Bosco Fakfak dengan judul Benang Merah Perjuangan Zasira Onim. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Iya Pak April, ini sambil mereka mempersiapkan propertinya ya. Oh, ternyata sangat luar biasa ya. Saya juga baru mengetahui
tentang perjuangan dari Jasira Onim ya. Ya, kita sama-sama akan menyaksikan adik-adik kita ya. Adik-adik kita dari SMA Don Bosco Fakfak ya. Mereka akan mempersembahkan sebuah drama judulnya Benang Merah Perjuangan Jasira Onim. Baik, sudah siap? Iya, ini masih dipersiapkan. Ini luar biasa Mbak April, yang malam hari ini kita akan sama-sama mengetahui sejarah di kota Pala Fak-Fak tercinta. Ya, bagaimana siap? Oke. Baik, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk SMA Don Bosco Fak-Fak.
tahun 1827. Bayi yang akan memberikan seluruh tubuh berjuang bagi masyarakat sekarang. Dan kita dapat menguasainya. Ya, benar. Jika kita membantu ikut campur tangan dalam pelantikannya, dia pasti akan berpihak pada kita. Dan lain dapat kita kuasai dari Kesultanan Tidore. Baik, biarkan pemuda itu berutang budi pada kita. Dan wilayah ini akan sepenuhnya menjadi wilayah Belanda. Ha! Tahun 1906, seorang pemuda berusia 21 tahun di wilayah pertuayan Sekar Jasira Onyu, Raja Mahmud Cinggirai Rumagesan dilantik. Meskipun dalam pelantikan tersebut terdapat campur tangan Belanda, namun tidak pun menjadi beban bagi Raja Mahmud Cinggirai Rumagesan untuk menentang Belanda atas ketidakadilan mereka. Tahun 1934, perusahaan tambang minyak Belanda, Maatschappij Schiphol, yang masuk di wilayah Sekar dan membuka perusahaan di sini. Mereka mempercayakan masyarakat setempat dengan upah yang tak sesuai. Perlakuan mereka semena-mena, menjadi budak di atas tanah sendiri. Mereka memperkerjakan masyarakat, namun tidak dibayar dengan semestinya. Perlakuan mereka pun kepada kami semena-mena. Tolonglah Tuanku, tolong kami ya Tuanku. Kurang ajar, saya tak terima semua itu terjadi kepada masyarakat kami. Mari itu, kita pergi menemui Van de Terwijs dan Belanda. Menuntut ketidakadilan yang dilakukan Belanda pada masyarakat sekar, Raja Mahmud Rumagesan pergi menemui para petinggi Belanda. Kami datang ke sini meminta kepada bapak-bapak untuk masyarakat Sekar yang bekerja di perusahaan minyak harus dibayar dengan upah yang sesuai dan perlakukan mereka dengan semestinya. Upah saudara-saudara saya harus dibayar. Jadi kalian ingin memberon? Kalian pikir perusahaan ini milik kalian dan ingin mengatur kami? Tangkap dia! Mahmud Rumagesan ditangkap, dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dengan dalih melakukan pemberontakan kepada Belanda. Dia diasingkan ke negeri seberang di Saparua.
telah sangat loyal. Kami telah membantu engkau dalam pelantikan dahulu, tetapi engkau tak berpihak kepada kami. Jadi, inilah tempatmu sekarang. Selamat datang Raja Pemberontak, selamat memasuki istanamu. Ini akhir dari hidupku. Tak ada seorang pun yang akan membantuku untuk keluar dari sini. Tidak, tidak, tidak. Kalian dapat berpikir kalau riwayatku telah tamat. Namun, saudara-saudaraku, rakyatku, aku yakin mereka saat ini menantikanku untuk kembali. Tubuhku boleh saja kalian kekang, burung dalam diri. Namun, pikiran dan semangatku tak sedikit pun terurut. Demi rakyat dan kehormatan kami, kami akan melakukan perlawanan. Tunggu saatnya. Tahun 1941, saat Jepang menguasai bumi Nusantara, saat itu pun Raja Rumakesan dipulangkan kembali dari Saparua ke Kokas, bertemu dengan saudara-saudaranya. Tubuhnya boleh saja terkurung dalam buih dan terpisah jauh dari negerinya. Namun semangat yang ada di dalam dirinya takkan pernah sedikit pun berkurang untuk berjuang melawan ketidakadilan Belanda kepada masyarakat sekitar. Mereka boleh saja menangkap dan mengurungku, tapi jiwaku untuk sebuah perjuangan tak pernah terpuruk. Saya, Mahmud Sikirei Rumakesan, Raja ala Tukar Sekar, demi tanah dan martabat kehormatan rakyat Sekar Jatigrahoni. Ini saatnya kita untuk melawan mereka. Turunkan bendera-bendera mereka dari tanah ini. Ini waktunya. Pembebasan atas tekanan-tekanan oleh Belanda telah sampai pada saatnya. Serang mereka. Hari itu terjadilah perlawanan antara Raja Sekar dan Belanda. Thank you.
luar biasa sekali lagi, kita beri tepuk tangan yang meriah ya untuk penampilan drama ya. Ya Mbak April, ini membuktikan bahwa generasi muda Fakfak tidak akan pernah melupakan sejarah di Kabupaten Fakfak ya. Yang mana malam hari ini mereka sudah menampilkan sejarah benang merah perjuangan Jasira Oni. Dan selanjutnya sambil menanti kesiapan dari pengisi acara ya, kami undang dengan hormat guru Ibu Wakil Bupati Kabupaten Fakfak, Danrem, Dandim, juga Kapolres, Kasrem, dan dari Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Fakfak beserta dengan Kepala LPPRRI Fakfak untuk bisa berfoto bersama dulu di panggung ini. Kami persilakan. Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak ya. Satu. Dan kedua, acara ini masih dapat berlangsung secara langsung melalui program 1 dan juga program 2 Fakfak. Iya, dan tentunya masih ada beberapa penampilan lagi dan ada beberapa kuis lagi. Masih ada kuis yang akan kami sampaikan di malam hari ini. Ya, dan tentunya 1, 2, 3. Ya, sebentar Pak, kita mengundang pengisi acara dari Kuda Lumping tadi. Silakan. Ya, silakan pengisi acara dari Kuda Lumping tadi. Ya, tarian Kuda Lumping dari Sanggar Tari Rekso Budoyo. Dan juga Sanggar Tari dari Sanggar Tari Kencana, kami undang dengan hormat. Juga pengisi acara dari SMP dan SMA Don Bosco Fakfak. Ya, silakan. Mana yang tadi dapat uang itu? Iya. Adik kecil, iya. Siapa tahu foto lagi dapat lagi ya. Wih, dia semangat sekali ya. Iya. Iya, silakan. Adik-adik dari SMA Don Bosco Fakfak. Satu-satu dulu ya. Nanti dari adik-adik SMA Don Bosco Fakfak juga bisa berfoto bersama. Ya, Sanggar Tari Kencana masih ada? Masih ada dari Sanggar Tari Kencana. Ya, pimpinan Mas Kang silakan untuk mendampingi. Ya, selepas ini ya. Adik-adik dari SMA Don Bosco Fakfak selepas ini. Ya, sangat luar biasa malam hari ini. Dan untuk para penonton jangan kemana-mana dulu, masih ada beberapa kuis yang tersisa di malam hari ini. Kalau malam hari ini belum beruntung ya. Kayaknya saya juga lihat ada. Ibu Samsia di situ yang senyum-senyum simpul, aduh cerah sekali malam hari ini. Beserta Dokter Eri juga ya, selamat malam. Luar biasa malam hari ini. Baik, Kuda Lumpingnya turun dulu. Silakan teman-teman dari adik-adik dari SMA Don Bosco Fakfak yang sudah memperagakan dan menampilkan kisah perjuangan ya dari Jasira Onimi. Ya, mana yang Belanda tadi tuh, yang Belanda? Bapak Raja Belanda di depan. Ayo Belanda ke sini, Belanda. Duduk di sana, yeah. Sini. Ya, Bapak Raja tadi mana, Bapak Raja?
Ya, Bapak Raja di sana, di tengah situ ya. Yang lainnya bisa di depan sini sambil duduk. Duduk ya, saja. Duduk. Ya. Luar biasa ya, ini bentuk penghargaan. Yang tarian sini sebelah sini mari. Pindah di sebelah sini. Ya, mari putar dari belakang. Ya, duduk di sini. Oke. Luar biasa ya. Ya. Jangan sampai Bapak Raja terhadap Bali. Bapak Raja itu penting. Bapak Raja itu sendiri Ya, luar biasa ya adik-adik dari SMA Don Bosco Fakfak ya. Ini dari beragam suku nih yang tadi memperagakan drama perjuangan di kota Fakfak. Semboyan 1.3. Izin pimpinan 1.2.3. 1.2.3 kita di semangat. 1.2.3 1.3 batu juga. Baik. Ya, kami persilakan untuk kembali ke tempat dan tentu saja nanti ada perhatian khusus dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak ya. Dapat potensi yang menjangkau seluruh masyarakat Indonesia sampai ke pelosok-pelosok negeri. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat, kecuali kami mohon dengan hormat Pak Danran 182 Jasiralim untuk berada di tempat dulu untuk penyampaian kuis Ibu Wakil Bupati. Kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat. Baik, Pak. Ini ada satu pertanyaan siap-siap ya dari Danrem 182 Jasira Onim ya. Pertanyaannya tidak jauh-jauh dari seputaran RR. Silakan Pak. Kasih pertanyaan satu. Oke. Pertama mungkin saya perlu mengucapkan selamat ulang tahun dulu kepada semoga kalau manusia panjang umur ya semoga sukses selalu semakin jaya semakin dicintai oleh rakyat dan bisa mengangkat harkat dan martabat terutama masyarakat Papua dari semua bidang ideologi politik, sosial, budaya, dan ekonomi yang ada di Eropa. Itu pertanyaan saya juga bingung, tapi tadi sudah mencari berkenaan. Yeah. Saya mau semboyannya RRI apa? Ada yang tahu? Di luar orang RRI, di luar orang RRI. Ada yang tahu masyarakat silakan. Adik, ya adik kecil ini yang di belakang, iya. Adik kecil ini, iya. Boyan dari RRI. Boleh tahu namanya siapa? Saya. Adio. Di depan sini. Jawabannya? Jawabannya apa deh, semboyan RRI? Luar biasa. Silakan. Betul sekali. Langsung diserahkan oleh Danrem 182 Jasiro. Iya. Apa aja Pak Haji? Iya. Baik, kami ucapkan terima kasih dan kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Danrem 182 Jasiro. Oke. Dan jangan kemana-mana, masih ada kuis lagi ya yang akan kami persembahkan dan selanjutnya kita saksikan bersama penampilan rapper D.
dari Onco Flash. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Ya, selamat malam semua, selamat malam Bapak Wakil, Bapak Dandim, Bapak Danrem dan juga Kapolres. Terima kasih sudah buat Radio Republik Indonesia. Selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia yang ke-77. Semoga memberikan dampak positif untuk kami generasi muda Indonesia, khususnya anak-anak muda di Fakfak. Satu lagu dari saya, lagu yang saya ciptakan untuk tanah kita, tanah Papua. Oke, mungkin lagu ini teman-teman, kakak-kakak, mama-mama dong jarang dengar. Tapi saya minta dari semua kalau bisa kita asik-asik malam ini, kita bikin ramaikan kota Fakfak malam ini. Kecil jatuh ke bumi, tempat yang indah, anugerah di Nusantara, keindahannya sungguh tiada tara. Welcome to Paradise Papua, welcome to Paradise Papua, welcome to Paradise Papua, welcome to Paradise Papua. Terbang bebas sejukkan hati, tanah subur penuh emas, Tuhan berkati. Papua saya cinta, kau juga cinta. Papua surga kecilku, semua mata terpaku, pesona di alamku, Tuhan jaga selalu. Welcome to Paradise Papua, welcome to Paradise Papua, welcome to Paradise Papua, welcome to Paradise Papua. Let's go bangga, selahir dari sana, torang punya kultur kasih manis Nusantara. Gagah, kata orang paling beda, kulit hitam manis keriting itu ciri khas. Ini torang Papua tengah terbudaya, ras Melanesia di Indonesia. Siti Nabina mulut cuba merah cakalang susunya, kemanu papeda. Ada menang manis, indah macam cendrawasi. Insos now sa'ai bakit namukman, asok sungguh mati, kakak jatuh hati, perang punya cinta lebih dari. Di sini masih semangat Bapak Ibu semuanya ya. Masih semangat ya? Masih. Ya, masih ada kuis ya. Dan baik, selanjutnya kita saksikan kembali penampilan dari Brento Muskita. Silakan Brento.
Sekali lagi aku mau nyapa buat teman-teman semua, pertemuannya sudah hadir di halaman RRI Fak-Fak. Selamat malam. Kurang smart. Selamat malam. Semakin malam harus semakin panas gitu. Oke, satu lagu dari coveran Semi Semorangkir yang judulnya Kangen. Yang lagi kangen-kangenan, yuk kita kangen bareng-bareng malam ini.
bareng-bareng sekali lagi. Thank you.
Masih mau lagi? Masih mau lagi? Tetap di tempat ya. Jangan kemana-mana. Baik, Mbak April, ada kuis lagi yang akan kita persembahkan untuk semua penonton yang ada di sini. Ada yang mau kuis? Ada yang mau kuis? Ada yang mau hadiah? Baik, selanjutnya kami undang dengan hormat kesediaan dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Martin Wow. Silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih. Selamat malam. Kita semua ucapkan happy anniversary untuk RRI Fakfak yang ke-77 tahun 2022. Baik, pertanyaannya nanti ikuti apa yang akan saya sampaikan, yaitu inilah Produa Fakfak. Pendengar di rumah dan kami di studio menyampaikan berita yang disampaikan langsung dari RRI Fakfak. Pertanyaannya, alamat RRI Fakfak adalah jalan? Ada yang tahu? Ada yang tahu siapa? Oh, iya. Kan tadi kepalanya sudah, semua sudah, jadi alamatnya. Iya. Sini deh, ide. Namanya siapa? Inaya. Inaya. Ya. Jadi Inaya, caranya langsung ini dari RRI Fakfak, siaran Pro 2 dari alamat? Diulangi tadi. Tadi yang saya coba ulangi tadi. Ya, inilah siaran langsung dari RRI Pro 2 Fakfak. Disiarkan langsung dari? Inilah siaran langsung dari RRI Pro 2 Fakfak. Terima kasih. Itu yang selalu saya dengar waktu masih kecil sampai sekarang. Betul? Betul. Yo, terima kasih. Ya. Oke, selamat datang. Terima kasih, Bapak. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah dong untuk Pak Martin Wu. Dan baik, selanjutnya ya, masih bersama kita dalam acara Semarang 11 September 2022 ya, dalam rangka HUT ke-77 Radio Republik Indonesia dengan tema kolaborasi untuk Indonesia Kuat. Satu persembahan rapper dari TMP, kita beri tepuk tangan yang meriah. Bagi anak-anak muda, cowok-cewek yang galau malam ini. Percuma si dua kan beta pun cinta, padahal beta setia. Ya, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga buat Ibu Wakil Bupati Kabupaten Fakfak sudah hadir bersama kami dalam acara Semarang 11 September. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan untuk kehadirannya pada malam hari ini.
Cio sampai hati lain nona. Selama ini kita yang jaga, kurang dan lebih kita terima. Kita rasa sia-sia, tinggal nona sepigi dan kita. Cukup sudah jam paling lain, percuma tak. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga buat Kapolres Kabupaten Fakfak juga Dandren 182 Jasironi dan juga Dandim 1803 Fakfak serta Kasrem yang sudah hadir memenuhi undangan kami untuk bersama-sama dalam Semarang 11 September 2020. Sudah pun tanggal sepucara bikin beda jatuh pukul di hati beda susing mampu bicara dek ale beda susing mau ale pilih berhenti berjuang dan buang cinta dan kasih saya kasih peluang jalan cerita sulam atau putus di jalan beta yang masih mau perbatangan tapi semua dan pingin tinggalkan apakah beta pun saya itu kurang sampai saya tega persen mau berjuang saya masuk hilang hanya tinggal bekas saya pilih dia dan beta lepas cinta berjalan hanya sekilas dan semua berhenti beta ikhlas ini yang beta takutkan ale su viking beta menyasar karena yang ale lakukan ale pun hati sama dengan beta ale singanggap mana setia ale pun cinta gampang persewa beta susahlah sekarang si bisa tarima semua percuma awal bercumbu di nyali ale pun gaya begitu lugu ketika lama di nyali ale su beda si kaya dulu ale meraju harus ketemu ale si mau beta perjauh beta si tahu dan diam-diam ale menjauh nona selain kita yang jaga kurang dan lebih kita terima kita rasa sia-sia tinggal nasib kita kita cukup sudah jam tambah luka di hati kita susah bisa pertarima dan tiba sepi dan kita cukup cukup sudah jam paling lain percuma tambah luka di hati bintang sisik bisa pertarima nanti jua si pidar bila cukup jua terima kasih ya terima kasih untuk rapper kita TMP ya, ya di sini masih semangat. Masih mau dangdutan? Kalau dangdutan harus ada yang joget. Oh, dari latar kita banyak ya. Ada ya, tunggu juga. Tetap di tempat ya, tetap ada lagu dangdut. Dan selanjutnya Mbak April, ya. Kita sama-sama dengarkan kembali penampilan dari Hilvika Teurupun. Kita beri tepuk tangan dulu yang meriah. Silakan, Hilvika. Oke, okay, selamat malam, selamat semangat semuanya. Okay. Lagu dari Indra Gekti, Sang Dewi. Thank you.
Iya. Terima kasih, Ilvi. Luar biasa ya. Mahadewi. Ya. Baik. Dan selanjutnya Mbak April, penampilan dari mana lagi nih? Rapper dari Onco Flash terakhir dan nanti akan ditutup oleh Dangdut Koplo ya. Tetap di tempat, kita beri tepuk tangan dulu untuk Onco Flash. Satu jantung, setengah mati si Yonesa minta ampun. Tak usah pikir panjang semua ini deh saudara. Kapal sudah jauh masa kau mau ambil ulangnya. Masih sama, masih ku segalanya. Dekat sini kau dengar satrakan kemana-mana. Berada di dekat kau bukti saya semakin kuat. Kuat mencintai kau sampai nanti putus surat. Tak cukup sekali untuk saya bersudut memohon padanya mesti indera berwujud. Tak cukup pesan Tuhan jaga si dia, dia selalu siap dan sedia. Walau suka atau penuh gundah, penuh indah. Dia cara terakhir besar. That's you my babe. Hati ini kau segar. Terakhir lagi yang sagai. Tuhan jaga ini baik. Jauh bahaya ini dan jauh. Hidup dan kau isap mau. Sehari tanpa koi macam susah sono. Gelisah cuki mai kopen langsung mono. Dekat kemari kau dengar saya bilang. Satrakan hilang, saya akan jaga sampai kau cupinan. Tuhan jaga, ini satu jantung. Saya setengah mati si Yone, saya minta ampun. Tak usah pikir panjang semua ide saudara. Jangka palsu bawa jauh masa kau mau ambil. Masih sama, masih kau selamanya. Dekat sini kau dengar satrakan kemana-mana. Berada di dekat kau bukti saya semakin kuat. Kuat mencintai kau sampai nanti putus surat. Kasi I love you. Iya, kita beri tepuk tangan yang meriah. Mana nih? Chomles. Oke, terakhir nih. Mbak Nita, mana Mbak Nita? Mbak Nita. Yang mau joget di depan. Iya. Kalau soal joget waktu lupa. Kalau sudah dengar musik, pasti sudah lupa. Tentu saja Mbak April malam hari sangat luar biasa ya dengan persembahan dari RRI Fakfak Semarang 11 September dalam rangka HUT ke-77 Radio Republik Indonesia dengan tema kolaborasi untuk Indonesia kuat. Ya mana nih Mbak Nita? Ya. Oke, silakan Nita. Mulai dan Takim. Ya, mulai dan Takim silakan. Oke, akustik.
Ya, satu lagu terakhir, Banita mana Banita? Baik, yang pastinya acara ini masih disiarkan langsung melalui program Masa Santai dan juga program Lagu. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih tetap setia bersama kami dalam acara Semarang 11 September di malam hari ini. Silakan kita beri tepuk tangan untuk Nita.
Luar biasa. Mas celana biru mem. Mas ini memang luar biasa. Semangatnya membara. Ya Mbak April, dengan berakhirnya lagu tadi, yep, maka tuntas sudah acara Semarak 11 September malam hari ini dalam rangka HUT ke-77 Radio Republik Indonesia dengan tema Kolaborasi untuk Indonesia Kuat. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah ikuti Semarak 11 September LPP RRI Fakfak.